Oke guys, hari ini kita masuk jalur Hambalang. Kenapa balik lagi? Ini Pak, fisik Pak nggak kuat Pak. Aduh, sorry Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel Aki Petualang guys. Hari ini saya lagi ada di Sentul ya, cuman hari ini nggak balapan, kita nggak masuk sirkuitnya guys. Jadi hari ini nih kebetulan gas bareng sama anak-anak Yamaha R25 Owners Indonesia. Disingkat Yero ya. Yero. Nah ini kamu kayak Yero. Yero mau trail ya? Ya, nenek. Tapi kita nggak disentul main nih guys. Kita ngetrail hari ini. Ya, jadi kita mau main belepetan ya. Oke. Kita mau kotor-kotoran guys. Ya. Nah, buat teman-teman yang mau tahu keseruan kita, ikuti terus channel Aki Petualang. Oke guys, see you guys. Udah semua? Udah? Oke. Udah. Oke guys, hari ini kita masuk jalur Hambalang. Ini kita lewat jalur Kebun Singkong. Pada gondrong. Rumputnya udah pada gondrong guys. Udah. Ya, kita turun. Lihat dulu yang lain. Aman yang lain. Yang itu yang belum kan tengah kali ya? Si Ardi coba tengah. Waduh, jebol ya. Ada yang bawa kampas kopling nggak? Masih ragu-ragu karena dia takut apa? Takut jatuh. Baru. Iya itu. Ini dia pakai ban standar depannya naik ayo. Ya, main Dek, lo jangan kebanyakan main kopling. Hah? Lo jangan kebanyakan main kopling, jebol kopling lo. Aisin ki. Lo nyangkut, nyangkut tadi. Nyangkut. Tapi jangan terlalu banyak main kopling ya. Gentaknya di awal, jangan pas berjatuh.
Oke. Tunggu yang lain. Gimana, Om Ardi? Ah, gila nih jalurnya. Ah, baru mau gantung. Udah pernah begini. Waduh, baru masuk ini ya. Bakong. Iya, gitu ya. Keren. Santai, ngopi doang. Gitu. Jalur kuliner ini. Ngesep jalurnya. Tuh, yang lain tuh. Baru pada datang tuh. Pokoknya tuh di belakang. Nah, ini view-nya, guys. Kita dari atas nih. Kelihatan nih, Hambalang. Dia ngincer lampu. Guys, kita sekarang masuk ke jalur kebun singkong. Nah, di sini ada terdapat pabrik pengolahan singkong ya. Itu lagi pada dijemur. Nah, di sini tempat pengolahannya di sana. Nah, ya. Jadi area kebun singkongnya cukup jauh ya, cukup luas. Udah. Apaan? Kenapa? Enggak tahu. Ini apa? Warung. Temennya. Kenapa? Oh, Om Dipa. Kenapa Om Dipa? Om Dipa tadi nyamperin temennya di atas. Oh. Dah, beres.
Mantap. Gimana Kang Deni? Ajep ki. Sekali lagi. Nih, Cijimi nih. Ya, seniornya dia le, senior. Woi, Yeroy. Kau Willy, gimana menurut Anda anak-anak Yeroy? Luar biasa. Woi. No, si Chris, gimana Chris? Mantap. Mantap. Coba itu si Habib, Habib gimana Habib? Siapa? Oh, Willy. Aman, aman. Aman, aman. Oh, ini mantap. Nah, ini view-nya guys. Mantap. Duh, mantap. Seperti ini guys view-nya. Keren. Gimana Om Dipa? Mantap. Dua kali gue udah dulu semenit. Mantap. Tapi mantapnya kayak mukanya terpaksa. Pilot. Tapi lagi. Lamain lagi ya. Lamain lagi. Oke. Turunan tajam guys. Gimana Om Willy? Ntar lanjut aja, saya mau kiri doang, muter-muter kiri doang. Baik gitu. Ke minus loh. Udah gue lanjut ya. Belum no yang lain. Mana lagi? Harus ada yang nunggu di sini satu. Oke, sekarang kita 9. Ada di pintu masuk Cisadon. Pintu masuk. Udah lama gue nggak masuk sini. Muka-muka ini, muka-muka seks semua. Lu udah pada subrek belum? Laki-laki petualang. Apa senangnya laki-laki petualang? Iya. Senangnya apa? Laki-laki petualang. Cuman. Orang di situ ngeplok kok. Talangin. Dong. Apaan? Di situ kan ngeplok, bayarin gitu dong. Tai. Talangin. Berapa nih? Berapa sih? 10.000. Nih, 6.000. 8.000. 10.000. Tuh. Satu orang tuh gue, yang lain tuh minta ya. Sini Kang, mana itu tuh? Talangin tuh, talangin. Malukan. Oh, juga. Seberapa motor sih? Dalapannya? Dalapan. Ini gimana sih? Isi angin, kempesin, isi angin. Nih, anak-anak tim Yeroy. Jadi kita sekarang mau masuk ke jalur Cisadon. Nanti dari Cisadon kita nanti lanjut lagi ke Rawa Gede, guys. Jadi di Cisadon kita bayar tiket masuk dulu. Geber-geber, tes gua kan nggak bisa geber. Kalau di geber, lepas. Gue pergi ntar. Dah, oke. Dah. Ya, oi. Eh,
Kita sudah sampai di Selamat Datang Cisadon. Gue di parit ya, makan dulu. Lo gigi lo udah gak ompong? Oh iya. Kasih lihat prasli saja nih, pasal sini nih. Beli 3-4 4-5. Ranting nyangkut. Dulu di depan lo nyangkut. Iya. Biar jalan dulu dah. Mau balik lagi, Pak? Hah? Balik lagi ah. Mau balik lagi. Iya. Tadi langsung ke itu. Kenapa balik lagi? Ini Pak fisik Pak enggak kuat, Pak. Oh. Aduh. Sorry, Pak. Bawa fisik Pak tadi kan, Pak. Aduh. Jadi mau putar balik ya? Iya, mau putar balik. Aduh. Pak, aduh. Guys, ternyata di jalur rawa gede banyak yang putar balik. Ya. Nah, ada lagi nggak yang di depan? Ada satu. Satu lagi? Ya. Mau putar? Di atas. Bisa lewat nggak? Tarik. Bikin soalnya nggak turun dari bawah tadi.
Dikit lagi bisa enggak? Relax dulu. Coba. Sebat. Dikit lagi. Ayo. Nah. Ayo. Sini. Kita tanon. Tantang. Angkut ini, gantung. Gantung ya. Aduh. Guys, kita masih di jalur. Mantap, kurang seru. Tambahin lagi jalurnya. Mancing mania, mancing motor. Ini kita masih di jalur, guys. Tuh, ada yang nyangkut tuh di situ tuh. Ya. Ini lari kemari. Jalurnya tuh. Ambil sini aja nih cetek. Sama aja. Sedap, men. Tuh, anak-anak ya pada ngantri tuh. Siapa banget. Yang ada di depan siapa? Si Ruben. Itu masih di situ juga nyangkut ya. Harus lewat satu. Guys, kita masih ada di jalur rawa gede. Nih. Ya, jadi kita istirahat dan ada yang kehabisan bensin di jalur. Jadi ini kita pada kedinginan nih. Sekarang jam berapa, Gres? 9. Hah? Setengah 11. Jadi kita dari Sadon itu jam 2 siang. Ini kita di Rawa Gede baru nyampe gubuk pertama nih. Rumah Abah siapa nih, Abah? Nah, ini rumah Abah yang sebelum kali. Nah, ini sekitar jam setengah 11. Tuh. Anak-anak pada tepar tuh. Masih ada 3 orang lagi di belakang. Gelap.